Assalamualaikum. Okey, segmen mukbang bersama saya Roy. Hari saya nak kongsikan untuk anda satu resepi ke? Bukan resepi, tapi satu produk ni. Ada produk Mocha Cheese ni. Okey. Detail ada kat bawah. Saya memang sendiri mengesyorkan untuk anda rasa martabak ni. Sebab apa? Sebab memang sedap. Saya dah makan beberapa kali dan memang tak rugi. Harga dia setanding dengan kuantiti serta kualiti yang diberikan. Kat sini nama dia Murta Cheese, Murtabak Keju. Dia ada pilihan daging, ayam dan juga kambing. Dan ianya adalah produk Mutra yang anda boleh bawa ke mana-mana. Boleh simpan di dalam peti untuk disejuk beku dan kemudian dikeluarkan. Dan cara masak dia ada dua. Sama ada korang boleh masak menggunakan microwave ataupun guna kuali lah. Okay. Kita panaskan. Buka api. So, buka. Ni korang kena kuahkan dulu lah untuk dapatkan. Ni korang kena kuahkan dulu. Setelah kuahkan dekat peti ais tu, biarkan dia lembut kat luar dalam 10 minit. Okay. Tunggulah sampai mereput. Tak jadi tak jadi rasa tak lama pun. Kalau dah kat luar dia dah garing cantik macam tu, kita dah siap lah. Tunggu lagi untuk separuh bahagian bawah untuk masak. Akhirnya martabak saya dah siap. Panas. Kita flip dia. Wow. Nampak garing kat luar. Dan saya nak sedikit tambah rasa pedas. Dah rasa lemak, dah keju, murtabak cheese ni. Nak tambah sedikit rasa masing-masing pedas. Saya letak gochujang. Sapu pedas. Okay, kita punya murtabak cheese dan juga gochujang dah siap. Okay, so saya nak buat fondue cheese. Okay, kat sini saya ada keju yang dah di ada keju dan juga kita ada jagung. Not bad. Murtabak gochujang rasa lemak, pedas, dah ada masin sikit, tapi memang terbaik. Okay, memang terbaik. Kuih pun ada juga. Gochujang. Kalau makan lagi bersama dengan keju ni, oh, memang terbaik. Hehehe.
dan satu hidangan murtabak ni yang bersaiz sebesar dua tapak tangan saya. Boleh dinikmati dua ke empat orang bergantung pada selera lah. Kalau macam saya, seorang je. Korang tak perlukan gochujang untuk makan bertabak ni, sebab tanpa gochujang pun memang sedap. Kalau anda ada sebarang komen ataupun sebarang pertanyaan untuk diajukan kepada saya, boleh terus type di ruang komen. Dan jangan lupa untuk follow page Facebook, YouTube dan juga Instagram. Itu saja saya berkongsikan untuk kali ini. Adios.